kita masukkan ya. Video. Pakaian apa ini namanya? Inter. Anime. Anime kalau yang ini? Anime juga. Anime juga, ya. Ya, makasih ya. Acara di mana? Ada acara di sini. Oh, di atas. Oh, okay. Oh iya, terima kasih. Gelap. Kostum anime. Nah, ini ketemu teman-temannya. Banyak. Gambar ya. Kami saya kayak kamu kalau udah. Oh enggak. Oh kalau truk baru kayak saya. Iya. Kalau mau saling saya kayak. Oh enggak. Hei. Pakaian apa ini? Pakaian apa? Jadi untuk yang pertama ekspresi wajah sebenarnya bisa dilihat. Di sini aku berusaha untuk memerankan Tanjiro ketika dia mau melakukan jurusnya. Mizuno Kokyu, Ichino Kata. Makasih ya. Aku harus benar-benar memperlihatkan gimik-gimiknya dia kayak gimana itu basic mukanya si nama dari muka dulu ya kan, jadi ekspresi kalian kalau sudah kebentuk mulai turun ke bagian badan, ke bagian badannya. Jadi cara dia bergerak, Tanjiro ini kan kalem, orangnya ini kalem, dia nggak digasang kayak Zenitsu. Udah nonton Kimetsu semua kali ya? Sudah nonton kan? Masa belum nonton Kimetsu? Iya dong. Kimetsu nomor 1 di Netflix saja. Iya, Netflix satu. Ya, jadi setelah habis kalian mempelajari mukanya dia, ekspresinya dia, itu turun ke bagian badan, keseluruhan badan kalian. Jadi karena dia enggak bedigasan, karena aku sendiri itu orangnya bedigasan, jadi agak susah. Jadi aku harus belajar Tanjiro itu dia orang yang kalem dari aku. Bawa senjata. Bawa senjata. Rame sekali acaranya. Pakaian apa ini? Yeah.
Aslinya cantik loh. Terima kasih. Jadi misal ini si Loreng bisa di taruh senjata. Sangkanya begini. Atau mungkin dia pas pose kan membelakangi, jadi dia harus benar-benar dia harus tegap serem tanpa ojok ini teh jangan melewati ini kan untuk menguasai karakter ya leres paham destinnya pasti gampang untuk kalian bergerak bebas kemana pun kayak gitu. Terima kasih mas, aku baru nyadar ini kostumnya Alan Giver bukan ini. Iya tapi tak pakai main game di belakang lah. Ini gue loh, temannya udah lumayan semua digigitin udah sama dia soalnya. Oh iya, cemurnya bocah lagi. Ini. Oh iya, kan? Nggak kelihatan aku. Cemil dia. Oke, jadi ya itu. Jadi blockingnya itu menentukan kalian bisa wah gimana juga apa enggak. Jadi misalnya, karena juga punya aku tadi, setelah belakang dewasanya ke depan, kita tadi. Karena panggungnya cilik, kecil, kalian juga harus memperhatikan luasnya panggil. Jadi misal tadi kalau pakai tanjuran setelah dari kanan kiri di tengah karena masih ada yang luas ya kamu di sini ini hati-hati perlu menangin nggak mungkin sambil rasakan wah di sini ya sini gitu. Jadi penguasaan panggung ya, itu diperlukan banget. Benar-benar. Jadi harus dikuasai semua dari sudut ke sudut ya. Betul, betul. Si karakter ini gimana dia berfungsi? Ya, sama kayak kalau kita nonton Kamen Rider kan ketika Kamen Rider ya kan biasanya ada scene dulu kan dulu kan dia kan ada berhentinya juga kan ada berhentinya juga biar lebih tepat aja kayak bisa double kan kayak gini kan itu untuk ya untuk norma yang berlaku di negara kita. Meskipun karakter yang
kan di anime kan banyak kotak. Iya, iya. Jadi paling nggak ya kita harus menghargai orang yang kita. Kalau nggak ada, aku mau praktek. Kalau nggak ada, mau. Mau praktek. Langsung dipraktekan aja. Satu spoiler dari adegan ini. Wah. Kak, ini bisa dipikirkan dulu, Kak. Dia mau membelakang. Oh ini gaya. Ayo gaya. Kok lucu-lucu. Ini loh yang hitam. Tinggi lagi anaknya ya. Udah sudah. Pakaian apa ini?